Momen Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah, pengurus DPD Partai Amanat Nasional PAN Sumatera Selatan melakukan pemotongan hewan kurban sebanyak 2 ekor sapi di kantor DPD Partai Amanat Nasional Sumsel di Jalan Alam Syaratu Prawira Negara. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN sekaligus anggota DPR RI Ahmad Hafiz Thohir mengatakan, kegiatan berkurban saat Idul Adha merupakan bentuk kepedulian pihaknya pada masyarakat. Hafiz Thohir berharap momentum Idul Adha ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan kader Partai Amanat Nasional. Hadir di sini bersama kawan-kawan pengurus DPD Kota Palembang dan DPW PAN Provinsi Sumatera Selatan dalam kaitan Idul Adha, yaitu di mana kita diwajibkan untuk kita memotong hewan kurban ketika kita mampu, dan kami tentu saja yang mewakili aspirasi masyarakat Sumatera Selatan dan juga Kota Palembang khususnya, tentu kami ingin memberikan kurban ini kepada masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah, diwajibkan atas diri kita untuk melakukan kurban. Maka dari itu kami bersama-sama teman-teman pagi ini melaksanakan penyembelihan hewan kurban di kantor DPW PAN Provinsi Sumatera. Pemotongan sapi kurban ini juga turut dihadiri oleh Bendahara DPD PAN Palembang Dauli serta Ketua DPD PAN Palembang Fajar Febriansyah. Aji Delia, PAL TV.